sa Tenggara Timur. Lalu sila rin nasa ang tanayang manayang di ama bupati tetu, bapak wakil bupati tetu, nak bapak ketua DPR tetu. Lalu ta simbol na yung nakomon na yung nadyo ba planet ama lura keluran tubuhan siyong paon nga lima. Hapen. Mungkin nga mnayas inama. Eh, hai kesap song pili ufa si koin hum nama. Inmatan. Eh, song agam simbol nga bintay di kata simbol. Dilo song pili nga nang pambe nga nang. Hini tanaw blas. Pas. Rekan-rekan, kepada kami Bapak Wakil Gubernur Desa Tenggara Timur bersama Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan undangan terhormat lainnya untuk melakukan simbolis bantuan PMT kepada balita dan ibu hamil yang ada di wilayah Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Keva, Manado. Mama bisa bahasa Indonesia kan? Mama, di dalam perut mama ini ada bibit yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Kita manusia. Dan mama, bapak, dan keluarga semua kami bertanggung jawab atas bayi yang ada di dalam perut mama. Oleh sebab itu, mama, tolong rawat bayi itu supaya dia berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diharapkan oleh masyarakat, dan dia berguna bagi gereja, bagi bangsa dan negara sesuai dengan iman ajaran dimiliki oleh mama dan anak yang dikandung. Mudah-mudahan kandungan mama bagus, saya yakin bagus, dan selalu diberkati oleh Tuhan Maha Kuasa. Amin. Ini sekedar untuk mama supaya jaga kesehatan, supaya anak-anaknya tidak kurang gizi dan tidak stunting. Setuju mama? Ah baik. Kasih tahu dia bapak mama juga, bapaknya, supaya jaga mama. Ya. Balitanya. Dan juga akan dilakukan penyerahan anak yang umur 0 sampai 3 tahun itu adalah tanggung jawab penuh dari keluarga. Mereka akan dibentuk, apapun yang kita bentuk 0 sampai 3 tahun itu pasti tergantung dari orang tuanya. Oleh sebab itu kami dari pemerintah menyerahkan lukisan ini tidak seberapa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Silakan mama terima. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berkenan menyerahkan secara simbolis PMT kepada ibu hamil dan balita stunting di wilayah Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Keva, Manado. Ini juga Bapak. Ini nak, nanti makannya banyak ya. Ya, kita saksikan dengan penuh kasih sayang Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyuapi anak-anak stunting yang ada di wilayah ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Ya, tanda perhatian dari seorang pemimpin yang luar biasa kepada seluruh masyarakatnya. Yang satu mas, kacang hijau. Mari, nak kacang hijau nak. Terima kasih. Pegang harus panas nak, agak panas gitu. Pegang. Kasih lagi. Mari. Ini nak, mari. Bapak mau suap dulu ya. Yang pemalu.
kontrol. Biar tidak salah, Bapak. Yang pamta nih. Kami pamta. Ini makan sini. Paling aduh. Dan kami juga dapat sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin sekalian, sesudah pemantauan penanganan stunting akan dilakukan juga peninjauan rumah data KB yang ada di kantor lurah Tubuh UE ini. Kasih. Oh ya. Nina, ini saya. Selanjutnya kita yang bagi. Iya. Terima kasih Pasca mengingatkan kepada kita semua akan kebangkitan Kristus. Iman Kristiani tanpa Pasca bukan iman Kristiani. Ada dua orang yang dijuluki sebagai manusia yang naik ke surga, yaitu Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Hari Sabtu malam. Malam Minggu itu Sabtu, malam Paskah. Dengar gak? Kitab Kejadian 1. Dengar gak? Dengar. Bunyinya bagaimana, Pak? Pasal 1 ayat 26. Yang dengar. Di situ dikatakan, mulai dari hari pertama, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian binatang-binatang. Hari yang keenam, dia mengatakan, sebaiknya kita menciptakan serupa dengan kita. Bukan saya, tapi kita. Apa arti kita? Kita berarti ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah iman. Tiga pribadi ini menunjukkan Tuhan sudah berikan kita untuk bekerja sama. Oleh sebab itu, Bapak Mama, di dalam mencegah kekurangan-kekurangan apapun dalam rumah tangga kita, harus ada kerjasama yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yaitu Bapak, kemudian Mama, dan anak yang sudah diberikan, dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau tanpa kerjasama itu di keluarga, maka saya yakin pertumbuhan anak itu tidak akan sebaik yang kita harapkan. Pemerintah, saya dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPR, hanya memfasilitasi. Tapi yang menentukan pagi, siang, malam, sampai pagi lagi adalah Tritunggal keluarga, yaitu Bapak, Mama, dan anak. Itu, nah, itulah manifestasi daripada Pasca. Oleh sebab itu, Bapak, Mama, tetapi ini serius, Bapak. Mari kita mencegah anak-anak kita, bukan pendek, tetapi pertumbuhannya. Orang pendek tuh otaknya belum tentu tidak bagus. Belum tentu dia pendek itu dia tidak sehat. Bisa. Yang tidak boleh itu adalah pertumbuhan anak itu stuck, artinya tidak berkembang. Baik psikologis maupun secara jasmani. Oleh sebab itu, saya kira Bapak Mama setuju dengan kami. Saya atas nama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPR, saya langsung tadi tidak usah seremonial, saya langsung
Terima kasih banyak kepada Bapak Mama yang sudah memelihara anak-anak kita semua, membesarkan mereka, mendidik mereka. Mudah-mudahan ke depan NTT ini akan terhindar dari apa yang dinamakan dengan stunting dan kemiskinan yang ekstrim. Kita tidak miskin, Bapak Ibu, NTT tidak miskin. Bayangkan, kita punya daun pepaya, punya daun kelor. Kelor, Bapak Ibu, setan aja takut. Coba kalau Bapak Mama sekarang, Bapak-Bapak yang ada magic, ada black magic, pegang magic. Berani, leu-leu. Di sini bahasa magic. Nah, leu-leu. Kalau ada leu-leu itu berdatang ke sini, saya kasih minum ini kelor. Hasilnya tidak mau. Pasti leu-leunya langsung luntur itu. Pasti, saya hakul yakin. Pasti luntur itu. Leu-leunya langsung hilang. Ay, tidak tahu kemana itu. Oleh sebab itu, Bapak Mama, manfaatkan kelor yang di pinggir, di pekarangan kita. Kasih minum anak-anak kita itu. Bikin teh, bikin sayur, kasih makan. Ini sudah melalui penelitian sangat luar biasa kelor. Jadi sebelum orang beri kita makanan yang lain-lain, kita makan apa yang sudah diproduksi, apa yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wakil Bupati dan Ketua DPR yang sudah melakukan kerja keras untuk mengentas apa yang dinamakan dengan kemiskinan dan stunting. Mudah-mudahan ke depan kita tidak miskin. Kita sangat kaya. Miskin kita hanya miskin tentang aksesibilitas. Aksesibilitas, tadinya kelor kita tidak tahu, aksesnya tidak ada. Sekarang kita berikan akses supaya Bapak Mama bisa mengetahui. Jalan raya tidak ada, pemerintahlah yang akan membuat itu, aksesibilitas. Tapi tugas Bapak Mama adalah bagaimana mendidik, bagaimana membesarkan anak secara sehat. Sehat tidak hanya sehat jasmani, tapi sehat juga rohani. Amin. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Terima kasih Bapak Mama. Bapak kami sudah pakai neton ini karena Bapak milik ini jadi terima kasih banyak. Kita langsung aja dengan ini. Iya, mari Bapak. Nanti kita goes. Iya. Ini anak. Ini kita saya tanya Bapak, saya pingin ini anak para milik cucu. Cucu ya? Oh, hebat. Ini cucu. Yang anak empat di mana? Mama empat. Di mana empat? Satu tiga. Paling kita serahkan ini ya. Iya. Ini mana tanah. Ya. Kita serahkan. Ibu Hamid. Di bawah kandungan ibu itu ada seorang bayi yang dititipkan oleh Tuhan kepada ibu dan ayah. Perlu dirawat, dijaga. Dan ini pemerintah, saya dan Aksama Bupati dan Wakil Bupati dan semua pimpinan Forkompinda dan DPR menyerahkan ini supaya untuk memelihara, merawat kandungan. Oke, Mon? Mua bakti ya, sekarang. Kamu apa? Jadi baik, Bapak Wakil, saya selamat masyarakat dan semua orang tua yang ada, Ibu Muhammad, anak-anak stunting, mengucapkan terima kasih. Bapak peduli Bapak datang melihat kami. Ya, dua minggu lalu Bapak Presiden hari Bapak datang. Betul. Bapak kasih, Presiden sudah puji Bupati bahwa kita di sini stuntingnya bagus, turun bagus. Kenapa? Tuhan sudah memberikan anak kepada kita, kita harus rawat baik-baik. Kalau tidak kita dosa, nanti kita tidak bisa masuk surga. Baik, satu lagi, Mei. Saya kasih makan. Mana-mana saya suapin, mana-mana mereka. Mari, di mana? Nah, mari. Fefe. Saya, pintar, eh. Minta apa? Iya, terima kasih ya sayang.
ini nak, ini langsung makan. Ambil, itu, makan ya. Itu kalau makan di sini, makan sini mama, yang kuning itu untuk anak, bukan untuk mama atau bapak. Iya. Yang telur biasanya untuk bapak dan mama. Jangan. Ini lagi. Ini lagi untuk, ini balita ya. Ini untuk balita. Mama, ini. Kasih mama, ini berat sedikit, berat kok. Nah, sebentar baru dengan mama. Ini juga. Nah, makan ya. Makan. Buka mulut, nak. Buka mulut. Pintar, ini dengan telur, dengan telur. Telur aja enak. Telur aja. Ay, mantap, pintar ya. Pintar ya? Nih, ambil makan. Mana lagi? Nah, ini dia. Ini bisa-bisa makan ya? Iya. Bisa ya? Iya, bisa. Makan telur ya? Ya, siapa ya? Tadi beres. Pak.